Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, yes, tepuk tangan dulu yang dalam buat biar semangat yuk. Buru-buru, Pak. Ayo naik Farhan, ayo buruan gelis, cantik. Ayo buruan cantik. Dorong, Pak. Buruan ayo. Cantik, buruan di mana Bapak Mas cantik. Mana Bapak Mas, Bu? Mas, Bu Mas. Sing asik, jangan diri. Terasa di hati berbunga-bunga. Sekian bertemu. Bagus ya. Pak Bagus boleh minta tolong? Pak Bagus, amanin Pak Bagus. Makasih Pak Bagus. Pak, gimana rasanya Pak? Iya Pak. Alhamdulillah. Pak. Sangat menarik. Capek nggak? Iya, alhamdulillah. Tapi senang kan? Tapi senang. Iya, senang pengen dua kali. Nah, nyaman bapaknya, nyaman. Ya udah kalau gitu Pak. Ya. Ketemu Bang Ali ya, kita pulang. Ya. Kita laporan bareng-bareng ya, ayo, ya Pak. Oke, let's go. Nih, Pak. Ya. Let's go. Ya, let's go. Let's go. Semangat yuk. Iya. Aman perjalanannya, nggak ada cedera. Aman ya, mudah-mudahan semuanya bisa kebeli ya. Ini adalah bagian kecil yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Apa tadi? 10 tahun. Wow, sepatu. Buat siapa? Langsung ambil. Ini abangku. Ada sepatunya banyak nih ya. Jangan sampai ada yang lolos nih. Nah, kalau sampai lolos, nah yang PR badannya. Kalau marah-marah. Ini yang buat adanya. Ini buat yang salah. Ini buat ibu. Buat ibunya. Ibu dapat sepatu baru. Iya. Yeah.
Ini tasnya warna hijau nih. Warna pink dong. Warna pink. Nah ini pink, yang ini shocking pink. Ya agak pucet pinknya. Yang ini buat siapa? Oh yang ini. Kalau yang ini? Bisa buat cowok, bisa buat cewek. Ini buat tetehnya nih. Mau buat tetehnya, kamu sepeda aja ntar. Sepeda. Ya. Ada mas baik. Yang bisa dimasukin masukin lagi nyo. Masukin. Iya. Yang itu apa neng? Coba saya dilihat neng. Ini ada seragam apa? Seragam. Seragamnya kebeli semua. Waduh. TV. Ada TV. Ini yang TV-nya. Bisa digantung katanya. Bisa digantung. Bracketnya udah ada juga. Oke. Okay. Kita coba geser sini bentar. Kita ambil ya. Nah, bang apa tuh? Nah ini kita buka dulu. Tinggal colokan tena aja tuh kali. Nah. Mana sih tipenya ada ya? Ini udah rusak. Oh. Tuh jadi warnanya itu udah enggak ada. Bentar. Warnanya gelap. Oke. Siapa yang pegang? Abang gue udah pegangin dulu. Kita coba sebentar yuk. Ini kita pindahin dulu. Bang, yo gede banget ini, ada apa aja di atasnya? Kebiasaan banget dah. Nah, ini udah kita beresin dulu. Kakinya. Oh ya, kaki. Nah. Kakinya nggak usah dipasin dulu aja. Oh, kasih, itu pakai aja bang, dipasin aja bang. Pakai braut soalnya abangku. Wah, cakep kan. Cakep kayak gua. Baik, bapak langsung pas, boleh ke depan lagi. Pas. Ya, dan tadi aku ngelongok ke belakang, ngelongok. Saya ngeliat ke belakang, belakangnya pakai tungku ternyata ya. Nah, ini kita beliin kompor gas baru nih, ya. Bapak berhasil beli kompor gas baru, sehingga nanti ke depannya tungkunya bisa diganti dengan yang ini. Magicom-nya kebeli juga, yeah. Ya. Yang belum apa nih? Yang bajunya ibu nggak kebeli. Nggak apa-apa deh ya. Ini saya udah bersyukur banget ini. Ya, baik, masih banyak lagi ya, selain peralatan sekolah segala macam kita mau lihat. Kira-kira yang gede-gede kan nggak bisa masuk nih. Yang gede-gede apaan aja ya? Yuk, kita keluar yuk. Ayo, Pak Tommy, keluar Pak Tommy. Ajak. Ayo. Dan baik, ini bagian lain yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Ini sepedanya ya. Oke, mau coba digues sedikit? Coba gues. Oke. Oh, ngambak. Oke, tepuk tangan yuk. Baik, abang mau di situ aja buat turun. Kita lihat yang lain dulu. Iya, sepedanya kita balikin kemari dulu. Jagain ya. Iya. Baik, kita lihat lagi. Ini kalau misalnya kita lihat sekilas, artinya memang akhirnya bapak kedepannya punya usaha sendiri, Pak ya? Iya. Sebelum kita sikapin yang buat usaha kedepannya, kita mulai dulu buat kebutuhan yang ada di dalam rumah. Kita lihat ada 2 beras dikarungin. Ini kecil-kecil nih. Biasanya beli yang gede-gede nih, Pak. Kenapa nih, Pak? Enggak, ini adanya ini 25 kilo. Jadi... Oh, pengennya yang gede ya tadinya? Iya, pengennya yang gede nggak ada. Nggak ada. Yaudah, nggak apa, 25 kilo jadi kali 2. Iya, jadi kan tetap 50. 50, juga. Ya. Mudah-mudahan ini jadi berkah, kagak putus-putus ya, masalah beras di rumah ya. Amin. Nah, ini kita lengkapin semua, odolnya, sikat giginya, sabunnya, komplit semua buat di kamar mandi ya. Kamar mandinya, higienis ke depannya. Dan ibu, ini nih bu, ada lemari baru. Iya. Bisa buat dandan. Iya. Habis buat, buat anak-anak ya. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya jadi orang besar semuanya. Amin. Dan di belakang ditempelin di tembok sama ibu, lagi disenderin, dicobain tuh sama ibu tuh. Iya, bu, jangan disenderin. Iya. Ada kasur baru. Ya. Abangku udah barengan tadi ke pasar ya. Melihat bagaimana perjuangan bapak bertahan hidup, ada nggak yang mau disampaikan? Masya Allah banget sih emang. Kadang-kadang aneh buat diri aneh sendiri sih Bang Ali, harus lebih bersyukur lagi karena dengan uang tadi tinggal 2 juta aja Pak Tommy larinya masih kenceng banget. Nah jadi artinya Bang, bersyukur itu penting banget ya? Bersyukur itu penting banget Bang Ali. Iya, jadi buat aneh sendiri jadi banyak pelajaran juga dari Pak Tommy sama istri. Iya, bener, ini kadang-kadang kita udah lupa bersyukur ya. Dan saya yakin dapat titipan anak, dapat titipan rezekinya juga. Amin. Pasti. Ya, untuk itu kita lihat bapak kita berhasil beli gerobak sayur. Ini saya mau tanya istrinya, ikhlas gak? Ikhlas ya. Ini di atasnya kalau aku bilang sebenarnya bisa dimodif ya. Nanti beli kolang-kaling, Bang. Ya, ya bisa. Ya. Bisa sekalian jual kolang-kaling. Kolang-kalingnya, ya. Nanti mudah-mudahan Bapak ada yang ngambil distribusi besar, rezeki tambah banyak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Ya, sekarang kita lihat nih, ya. Yang mengkrelep di mana? Pak Bagus. Oke, ini dia nih. So. Bapaknya lari-lari tadi ya? Malah ngepot-ngepot. Saya dimarah-marahin. Iya. Tapi katanya ada satu lagi nih yang disenangin sama ibu, mau kita buka.
Oh. Iya, tadi udah saya lewatin. Ibunya diem aja. Yeah. Tetap pengen ini nih. Iya. Tahan dulu. Bu, bu. Mesin cuci ya. Kita buka yuk. Satu. Anak saya selalu ngeluh. Dua. Anaknya ngeluh kenapa, Bu? Nyuci ya. Ya, biasanya kalau yang terbalik ini rezekinya tambah banyak. Amin. Baik, Bapak ya, ya. Anak-anaknya luar biasa. Ya. Hingga akhirnya ke depannya nanti anak-anaknya terhantarkan semua cita-citanya. Amin. Nah, ini dia yang tadi di abangku bilang dikejar-kejar buat ibu tercinta. Pantes dicintain, nerima apa adanya nih istri ya. Nah sekarang terbukti begitu suaminya ada rezeki langsung yang pertama kali dibeliin semua kebutuhan istri. Serosot. Dibeliin apa Bu? Kalung emas. Sekarang kita mau pasangin. Baik, uang sisanya ada. Habis. Baik, uang kaget lagi acaranya berkah yang nonton. Ikut berkah. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Buat teman-teman di rumah yang punya target, ya boleh kirimin melalui Instagram kita, uangkagetlagi.mnctv. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, baik, saatnya kita untuk undur diri. Namun, nanti kita langsung dihibur ya. Sama Farah, saya Ali Zainal. Saya Farah Dila. Saya Kipal Bayat. Saya Brigadir Bagus dari Kos Dua Polis. Dari keluarga siapa ini? Bapak Bustomi. Iya. Yeah.